Selamat datang di Belajar Game. Pada episode kali ini, saya akan mereview hero baru di Mobile Legends. Hero tersebut adalah Aulus. Hero ini merupakan hero tipe fighter yang memiliki gameplay yang cukup mudah dipahami. Selain itu, hero ini juga cukup fleksibel karena itemnya bisa disesuaikan sesuai keinginan. Nah, untuk review skill karakter ini, Anda bisa menyimak video berikut ini. Sebelum review skillnya, berikut adalah review basic attack Aulus. Setiap player melakukan hit Aulus akan menyerang lawan dengan mengayunkan kapak. Setiap satu hit Aulus akan mendapatkan stack pasif Fighting Spirit. Setiap pada satu stack akan meningkatkan physical attack sebesar 9 dan physical penetration sebanyak 3 selama 5 detik. Stack bisa ditumpuk sampai 4. Jika total stack sudah penuh 4, maka movement speed Aulus akan naik 15% dan damage basic attack menjadi 125%. Selanjutnya adalah skill pertama Aulus, yang mana ketika ditahan pada skill 1, maka Aulus akan memperoleh movement speed 45%. Damage reduction Aulus juga bertambah 30%. Jika skill ditahan dan dilepas sebelum durasi berakhir, Aulus akan mengeluarkan damage 200 physical damage dan tambahan 150% physical attack ke tanah sehingga bersifat area. Lawan yang terkenal skill ini akan mendapat efek slow 60% selama 1,5 detik. Pada skill keduanya, Aulus akan mengayunkan kapak dan menyebabkan damage area sebesar 250. Selain itu, Aulus akan dapat 120% physical attack tambahan. Setiap lawan yang bukan minion terkena hit dari skill ini akan mendapatkan 2 stack basic attack dalam 5 detik berikutnya. Aulus akan memperoleh attack speed tambahan sebesar 140%. Ketika sesudah memakai skill ini, Aulus juga akan mendapatkan pemulihan 35 tenaga kuda dan tambahan 60% physical attack. Terakhir ada skill ultimate Aulus, yang dimana nantinya Aulus akan mengangkat kapak dan menghantamkan ke tanah. Hantaman kapak tersebut mengakibatkan 210 tambah 220% physical damage ke lawan yang berada dalam satu garis skill ultimate. Ketika lawan menginjak area yang terbakar, maka lawan akan terkena 90 tambah 80% physical damage tambahan. Saat lawan menginjak area yang terbakar tersebut, selama setiap 0,5 detik akan terjadi efek slow kepada lawan sebesar 70%. Selanjutnya akan saya perlihatkan gameplay Aulus dengan build emblem fighter dan bermain dalam EXP LAN. Langsung saja berikut videonya. Welcome to Mobile Legends. Initiate retreat. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Initiate retreat. Troops deployed. Seperti biasa, karena skill kedua memiliki damage area dan nyaman untuk dispam, saya akan mengaktifkan skill tersebut untuk melawan musuh dalam lane ini. Brothers in arms are brothers for life! Crazy old days. Di sini karena saya berhadapan dengan Esmeralda, saya akan membuat item si Halberd terlebih dahulu. Yeah.
fun in doing things the easy way. Untuk item kedua di sini saya menggunakan War XE agar damage basic attack Aulus semakin sakit saat war. Your team destroyed a turret. When we are done. I hear you. Initiate retreat. Nimini pimini fools will end up fooling themselves. An ally has been slain. The enemy has been slain. What's the fun in doing things the easy way? Thank you.
Aulus ini merupakan salah satu hero yang cukup fleksibel dan nyaman dimainkan, karena bisa dibuild bermacam-macam. Player bisa build marksman, fighter, bahkan assassin. Hero ini juga dapat menjadi hyper. Saya rasa hanya itu saja yang saya dapat infokan untuk hero baru ini, sampai jumpa di episode lainnya.